Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Polisi pun kena prank Ferdian Paleka, dikutip dari Okezon, Bandung. Setelah Ferdian Paleka membuat aksi prank kepada waria di Bandung, kini giliran polisi kena prank orang tua Ferdian Paleka. Di mana saat polisi melakukan pengejaran Ferdian ke Bogor, ternyata polisi hanya mendapati ayah kandung dari Ferdian Paleka, bukan Ferdian Paleka yang dicari. Kita kejar dan dapati mobilnya di Cilengsi Bogor. Di dalam mobilnya itu bukan yang bersangkutan pelaku F, namun demikian ternyata orang tua, bapak kandung dari saudara F, kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung. Ayah Ferdian pun lanjut galih tidak kooperatif. Pasalnya, ia enggan memberitahu keberadaan anaknya itu. Polisi pun hingga kini masih terus memeriksa ayah dari Ferdian Paleka guna pengembangan penyelidikan. Intinya, orang tuanya tetap melindungi anaknya, jadi tidak memberitahukan keberadaan anaknya. Saat ini yang bersangkutan kita periksa insentif sebagai saksi, ucap dia. Saat ini polisi belum mengetahui keberadaan Ferdian Paleka dan A. Pencarian terhadap keduanya masih terus dilakukan. Diketahui video prank pemberian bingkisan berisi sampah itu dan batu viral di media sosial dan menuai kecaman dari warganet. Aksi prank bagi-bagi bingkisan tersebut terjadi di kawasan Kiara Condong, Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung. Para pelaku Ferdian Paleka, TF dan A membagikan bingkisan dalam kardus berisi sampah dan batu ke beberapa waria yang mangkal di kawasan itu. Dalam kasus ini, satu orang telah diamankan dan telah ditetapkan, yang berinisial TF.